Satunya berapa nan? Satunya 1000. Kasih 5000 campur lah ini. Mendoan sama tahu. Masih panas. Ya. Kamu mau? Kamu udah pernah nyobain daging? Udah dong. Daging pada tahu nggak? Gembus tahu lah. Daging bukan gembus, beda. Emang beda, Bu? Beda. Beda tapi gembus sama daging, percaya lah. Bu, itu tempe daging. Bedanya sama gembus apa? Ya udah tempe daging minta 2. Gembus itu yang dibikin ampas dari ampas tahu. Kalau tempe daging itu ampas dari minyak. Yang bikin Prokerto dong. Yang sini kan kiriman dari sana ke Bandung. Oh gitu, berarti ini kulaannya Prokerto. Iya, bakulnya sini. Bakulnya ini Amit uangnya. Iya, makasih. Dah, makasih ya, Bu. Dah. Mari kita makan. Udah ya, jangan beli lagi ya. Udah ya. Udah. Ayo, es kelapa muda. 3. Buat minum es kelapa muda. Uang pas toh? Uang pas. Kasih. Ya. Loh, aku kurusan loh. Aku udah cuci tangan, barusan kering lap dulu. Ini dia hasil hunting tadi. Edisi Ramadan. Darang. Ada es kelapa muda, es oyen, ini ada kola, ada bubur sumsum campur sandil, ada salad buah, aku tadi beli salad buah. Terus bolang-baling sama cakwe. Kalau aku ngomong bolang-baling ya. Kalau di Sunda katanya odading. Terus ada martabak mini, ada piscok, takoyaki, ada tadi ini apa kamu bilang? Combro krekel. Ya udah melain-lainnya ya. Sekarang aku mau mulai yuk makan yuk. Doa dulu. Amin. Aku mau mulai di es kelapa. Soalnya haus. Habis jalan toh. Ini jalanan tuh mendadak sepi langsung. Sunyi gitu. Sendoknya. Cukup lah ya. Manis. Ya, aku sudah berdoa doa lagi. Sendoknya kekecilan. Manis loh kelapanya, enak. Oh iya, selamat berbuka puasa. Terus mau nyoba kelapanya muda nih manis. Es oyen nih. Tadi katanya es oyen tuh ada bubur mutiara nih, ada kelapa, alpukat, bilangnya masih alpukat, pakai susu. Mari kita coba. Ger, manis. Tak kasih es batu bentar. Mami. Nah, ini kan enak, mantep. Kurang es. Ini kan lebih seger. Nggak berasa susu Bang Bujo, nanti kamu coba ya. Terus aku mau nyoba kolak. Ini yang tadi nih, ini jajanan yang tadi di sana tuh, ini tuh ruame nepol. Kayaknya paling rame ya situ ya, apa paling komplit? Ini kolak. Makanan wajib. Makanan wajib buka puasa, kolak. Tadaa, udah kebuka. Oh ini ada apa nih? Kentang, bukan deh. Telo. Ada kolak. Telo, puhung. Manisnya pas. Ini kayak ada walohnya loh. Waloh, kolak waloh. Terus ini dia pisangnya. Kolak itu pakai pisang. Demen. Iya. Manis. Ini kalau enak. Sampai pagi ya. Mau makan batagor yang dari tadi. Enggak sabar. Enggak sih. Karena ini tuh jarang banget ketemu batagor kayak gini. Yoi.
Habis itu sih aku minta bumbunya yang banyak ya. Lebih enak mesti. Ini udah enak. Cuman nek bumbunya banyak lebih basah. Bisa beli lagi. Tadi aku mau nyoba ini tempe dage. Oh iya. Pada tahu enggak tempe dage? Dari ampas ke minyak katanya. Cuman ada di Purwokerto. Jeng jeng jeng. Bebel ternyata. Tempenya manis ya. Ini loh tempenya itu manis. Beda kan, nggak kayak tempe itu toh, gembus toh. Pandan ini. Gini. Kalau gembus aku nggak doyan soalnya. Kenapa sih? Soalnya aku doyan. Enak sama ini. Ada lagi. Mbak. Nih, yang jarang juga nih. Nih. Tahunya isi pecel. Iya tadi Mbak Ibu bilang. Ini di sini bumbu pecelnya ternyata nggak kecampur semua jadi satu. Kelihatan nggak? Coklat-coklat gitu sih kayak dan kecampur gitu. Pedes. Kenapa sih pedes? Lombok rawit. Salam dulu. Iya. Ini dulu pas aku di Semarang ya. Heeh. Itu teman-temannya pada titip ini. Karena nggak ada kemana-mana. Kayak makan pecel sama tahu. Susul. Tapi nggak pecel pincuan kan. Ini praktis. Terus ini yang aku belum pernah ketemu. Combro krekel. Apa sih itu maksudnya? Itu jadi combronya itu apa ya, dari ketela apa gimana ya? Nanti palingan netizen komen kan pada tahu. Iya benar. Coba tolong aku dikasih tahu combro krekel itu maksudnya apa? Bentukannya sih combro dalamnya. Rasanya coba. Kayak cireng loh. Kan? Enak sih. Nah aku coba yang kering. Unik. Ini kurang kering ya. Enak ini. Kayak aku lebih suka comblo yang gini daripada comblo biasa deh. Kering. Katagor. Cakwe legend. Sebenernya ini bukan legend sih, cuma ya yang paling enak kayaknya ini deh di Banjar. Ya, kalau dibanding kota lain pasti ada yang banding kota lain ada yang lebih enak gitu ya. Siangat enak? Enggak hangat. Enggak adem tuh? Gimana rasanya? Karena kalau pas aku di Semarang aku juga nemuin cakwe yang enak juga. Jadi menurutku ini standar cakwe enak sih. Enggak dibilang enggak enak. Cuman Okay. Ini sambelian dari cakwe. Jadi di dalam itu dikasih ini. Kayak iya. Sambil enak. Dan sambil yang buat legend. Bisa jadi. Oke. Karena kalau aku ngicipin semua nanti panjangan ya. Jadi mending yang kalian nggak tahu rasanya kira-kira ya seperti itu. Ada usus. Nah. Dan tepit lagi. Kurang ajar. Mana sih? Molor panjang loh, ya kan cepin lagi toh. Ini gak nyoba nasi kucing. Ini nyoba ya. Aku ambil satu ya nasi kucingnya ya. Nasi bakar aja ya. Dari tadi tertarik nasi bakar sih. Ini pertanyaannya dimakan apa? Gorengan. Nasi bakar sama dalam kategori nasi kucing gak? Ya kalau dijajarkan sama nasi kucing lainnya ya dia termasuk nasi kucing dong harusnya. Betul. Nasi bakar kucing. Aku mau makannya pakai tangan. Di sini ada apa sih? Oh, ayam sambal goreng. Iya. Dikit-dikit banget. Iya. Mari kita coba. Nasinya pakai santan. Ini kayak bumbu arem-arem. Fix aku mau. Tuh di satu toh ya? Dua. Oh ya, aku beli dua lagi. Beli empat dong? Enggak. Oh iya, nasinya empat. Jangan marah-marah toh. Aku mau ini ya. Belum puasa nih loh. Iya boleh, enggak boleh buang lah. Nak. Mantap tuh, untuk makan sama itu. Petakor. Itu gak nyambung. Itu paling enak dimakan, ini bergedel. Karena dimakan gorengan, sama sate ini sama bergedel. Gitu. Bergedel. Bergedel enak. Nak. Nanti tanya, apa-apa tanya. Kalau bulan puasa dia buka di mana? Enggak, kamu mau hunting ya. Enggak. Oke,
Ini kita kayaknya mau ngabisin dulu, nggak usah kerekot lah ya. Nanti kalian nunggunya kelamaan. Kalau gitu, kita mau makan dulu ya. Hezep! Makan yang banyak ya. Masih ada nih. Tuh. Nah, mie juga ya. Makan apa itu mie? Ini layur. Layurnya sedikit, nasinya sedikit. Bergedelnya? Bergedelnya juga kecil. Namanya juga nasi kucing. Oh iya iya. Tapi yang makan bukan kucing loh. Bukan. Selamat makan. Nyang. Terus? Kewargan. Aku ngantuk. Loh, gimana sih? Oh, kamu ngambilnya kayak orang kulakan loh. Habis ini aku mau tidur ya. Oke. Nyang. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video Pipin kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah! Tadi seru ya? Jalan-jalan. Nanti lagi ya? Iya, besok-besok lagi ya. Yuk. Kamu nunggu apa? Salam Kemri. Dadah!